tapi iya, aku yang make upin, tapi kayak make upin ini karena aku juga kan yang bisa make up, apalagi kalau orang nggak bisa make up terus make upin orang kan hancur kan. Ya udah, jadi sebisa mungkin aja, pokoknya bulu matanya juga nggak tahu cepatnya di mana, aku nggak ngerti. Ya udah, yang penting dipakai wig sama tank top. Tapi cantik. Kenapa? Okay. Bosan banget apa gimana tuh? Ya salah satu buat killing time. Pertama gue diajakin sama teman gue yang Rizky Alatas. Nah tapi gue lagi asem karena gue lagi di rumah mertua waktu itu. Jadi gak sempet. Habis itu udah bikin lagi kan, udah bikin sama istri. Jadi oh sayang banget kalau gak bikin, gue ajakin teman-teman yang lain ya. Gue teleponin. Itu segampang itu gue ngajakin Eze Guarino, gue ngajakin Ricky Jarrett yang segampang itu. Oh let's go kita lakuin. Emang orang-orang pada gak punya kerjaan kali ini. Gampang banget gue ngajakin kayak gitu. Tapi jadinya kan jadi malah lucu banget gitu kan. Jadi lo kayaknya menghayati banget peran lo. Oh iya bener. Bakat kayaknya. Dia yang make upin sih itu, semua dia yang make upin. Tapi iya, aku yang make upin, tapi kayak make upin ini karena aku juga kan yang bisa make up, apalagi kalau orang nggak bisa make up terus make upin orang kan hancur kan. Ya udah, jadi sebisa mungkin aja, pokoknya bulu matanya juga nggak tahu cepatnya di mana, aku nggak ngerti. Ya udah, yang penting dipakai wig sama tank top. Tapi cantik. Pasti Tete sendiri tahu-tahu yang melihat ya, apalagi dia kadang ketatuan gitu kan. Dia yang rekaminnya, dia yang make upin, dia yang rekamin, dia yang ketawa sendiri. Awalnya akhirnya yang diambil kayak yang awalnya tuh ada yang dia suka centilan segala macam. Tapi akhirnya aku beli ya. Jadi yang di edit yang diambil yang geli sendiri, dia make upin sendiri, dia geli sendiri.